Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Alim Abdul Channel. Baik teman-teman, seperti biasa kita vlog di sungai ya, di daerah kami yang mana biasanya banyak apa biawak ya, biawak sungai, dan juga banyak spot mancingnya. Oke, jadi seperti ini kadang ya teman-teman ya, ini hutan-hutan ya di daerah kami. Bekasi Utara, pesisir utara ya, Bekasi Utara, pesisir utara. Yang mau mancing berapa saja kemarin biasanya di hari libur banyak orang yang memancing di sini ya. Untuk mencapai tujuan spot bisa diantar spot naik perahu ya. Dan kita juga nanti ingin membuat video-video yang sebenarnya orang mencari suasana yang unik, menarik, yang bisa ditonton. Niatnya ingin menjadikan kampung ini, kampung kita, atau daerah kita, kampung YouTuber berikutnya ya. Jadi dukung ya Halim Abdul Channel agar berkembang di dunia ber-YouTuber ya. Oke, dilihat-lihat saja ada apa aja, ada pohon apa aja, ada satwa liar apa aja ya, kita di pinggiran ini. Lihat suasananya seperti ini ya teman-teman. Ada juga pohon-pohon bakau karena memang di pinggiran laut, pinggiran sungai ya. Banyak satwa-satwa laut, satwa-satwa liar juga ya. Nanti kita akan buat ya, apabila teman-teman menyukai video ini dari channel Halim Abdul Channel, kita akan buat video-video yang unik, menarik ya. Seperti mencari ikan ya, menuju-menuju spot. Terus juga mencari apa, kepiting, udang, terus apa lagi ya teman-teman, banyak ya. Nah, itu ada gubuk tuh teman-teman ya, di tengah di apa, di tempat-tempat seperti ini ya teman-teman. Oke, kita menuju laut ya teman-teman. Nah, itu pohon-pohon bakau tuh. Seperti ini keadaannya dan situasinya teman-teman. Jangan lupa di subscribe, like, and share video channelnya. Perhatikan teman-teman suasananya seperti ini ya. Ada tampak-tampak juga ya. Teman-teman, saran dan masukannya di komentar ya. Nanti di video-video berikutnya kita akan pulang juga ya ke
tambak, ke saung-saung atau kubuk, mencari ikan, mencari kepiting ya, mencari apa lagi, lindung ada di situ, mencari biota laut ya. Menyalurkan hobi juga ya buat video. Nanti apabila sudah bisa monet, kita akan ke warga ya mengenai aktivitasnya. Soalnya aktivitas warga di sini banyak pelayan juga ya teman-teman, sehingga banyak aktivitas mencari ikan, mencari kepiting, mencari apa aja ada ya teman-teman. Karena memang tempatnya di sini daerah kami banyak ya, banyak konten yang bisa dibuat ya. Soalnya bisa bikin konten mencari kepiting, mencari ikan, memancing, membolang, ataupun mencari burung ada, bisa terus banyak mencari apa udang bisa. Bisa kita manfaatkan untuk kita dokumentasikan, upload ke YouTube ataupun media sosial lainnya. Maka itu dukung Harimau Food Channel agar channelnya berkembang. Mungkin hanya itu. Saya akhiri dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace, Doc! Oh.